TikTok hari ini seketika berguncang di saat nama Lesti Kejora sedang hangat diperbincangkan oleh salah satu orang yang sengaja membuka selebar-lebarnya sebuah kejadian di saat Lesti Kejora berkunjung ke Bintaro, rumah dari orang tua Rizky Billar kemarin. Menjelang itu, ternyata dua sosok fenomenal itu sempat mampir di Jalan Keramat Bela, lokasi pabrik perusahaan kosmetik yang diketahui adalah milik dari Lesti Kejora. Satu pabrik dibuat geger seketika apa yang terjadi sebenarnya kemarin hingga viral di TikTok hari ini. Berikut ulasannya dalam Nick News Update kali ini. Siapa yang saat ini tidak mengenal pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora? Nama mereka di belantika panggung dunia hiburan tanah air saat ini telah membuat sosok fenomenal ini sangat dicintai oleh jutaan masyarakat yang ada di Indonesia, terkhususnya bagi ribuan karyawan yang telah bergabung dalam unit usaha milik Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mereka telah menggantungkan nasib dan rezeki mereka melalui unit usaha yang dimiliki oleh sepasang idola kaula muda yang sedang fenomenal saat ini di Indonesia. Bahkan bukan itu saja, banyak dari artis Indonesia saat ini mengantri hanya untuk mendapatkan jadwal kolaborasi bersama Leslar. Mulai dari pesohor Raffi Ahmad juga merapat dengan pasangan fenomenal ini. Tepat pada hari ini, lagi-lagi kejadian yang tak disangka-sangka telah terjadi kemarin ketika kunjungan dari beberapa artis terkenal di kediaman Leslar. Beberapa unggahan kunjungan kemarin telah tersebar luas di media sosial. Namun satu cerita yang mengharukan datang hari ini dari netizen yang diketahui sebagai karyawan dalam satu pabrik kosmetik Purnama Beauty. Membaca kisah yang satu ini tidak diduga-duga, sontak seketika laman media sosial bereaksi dan gempar seketika. Bagaimana ceritanya? Dari akun @7, Dedek memang orangnya luar biasa. Orang-orang banyak menyangka hal-hal yang tidak baik kepada Dedek dan Billar. Namun kalau dia tahu siapa Dedek sebenarnya, pasti dia akan sayang kepada Dedek. Hari ini kami semua dibuat terharu sampai sedih melihat perilaku Dedek yang sesungguhnya. Mau masuk ke ruangan pabrik, semua menuju tempat kerja masing-masing. Jadi inilah pertama kalinya melihat langsung Dedek karena datang untuk melihat kami bekerja. Sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Dedek datang. Kami terkejut dan sumpah aku sekali ini melihat langsung Dedek. Masih muda dan cantik pula. Maksudnya bukan muji karena aku kerja sama beliau ya, tapi sumpah, memang Dedek orangnya alami cantiknya. Dengan pelukan hangat dan gaya ngobrol, nekuk-nekuk kepala. Sumpah melihat ini aku dan karyawan lain dibuat heran. Inilah bos kita kok seperti ini santunnya kepada kami, padahal kami cuman pekerja atau anak buahnya. Aku terharu sekali dan kawan-kawan pun sampai menetes air mata lihat Dedek yang santun kepada kami yang cuman anak buahnya. Mendengarkan kisah yang telah dicuitkan langsung hari ini sungguh membuat semua orang yang berada di laman media sosial dibuat terharu seketika, berlinang dengan air mata. Karena sudah sangat jarang sekali kita mendengarkan seorang majikan yang menganggap karyawannya sebagai saudara atau keluarganya. Terkadang bos-bos dari perusahaan itu terbilang arogan dan sombong, seenaknya saja terhadap karyawannya. Namun apa yang telah dicuitkan langsung telah menggugah hati semua orang, bahwasanya masih ada bos yang baik hati di zaman sekarang ini. Inilah dia, Lesti Kejora, pemilik pabrik kosmetik Purnama Beauty. Cantik rupanya dan baik hatinya, subhanallah. Kisah yang satu ini sudah cukup membuat warganet di laman media sosial menjadi terkagum-kagum dengan perilaku dan sifat yang santun dari Lesti Kejora. Apalagi di saat tamu-tamu yang berdatangan ke kediaman mereka dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini kemarin hingga hari ini. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang hebat dan mereka rela datang ke kediaman dari pasangan Leslar ini hanya sekedar mendapatkan jadwal kerjasama dan kolaborasi bersama pasangan muda-mudi ini.
mengakui bahwasannya sangat terharu bisa datang ke kediaman Leslar. Sambil dijamu oleh Rizky Billar langsung, dirinya merasa bahagia bisa bertemu dengan sahabat dekatnya itu, apalagi dengan jadwal yang sangat padat. Namun Rizky Billar tetap menjamunya dengan sepenuh hati. Sekarang mereka sedang bergelimang harta, berselimut kemapanan. Namun di balik kemewahan dan kegemerlapan itu semua, mereka masih saja menjalani hidup secara sederhana. Bahkan Lesti Kejora pernah berkata, orang-orang yang bekerja dengannya hari ini adalah keluarganya juga. Kalau bukan tanpa tim dan pekerja ini, maka Lesti Kejora dan perusahaannya tidak akan berjalan dengan lancar. Dari kisah yang sedang viral hari ini di laman media sosial TikTok mengenai kebaikan hati dari Lesti Kejora kepada orang-orang yang pernah bekerja dengannya. Lantas kisah dan cerita ini terkadang sempat diabadikan dalam sebuah foto atau kamera. Namun, tidak sedikit juga kisah tersebut dan cerita indah tentang kebaikan Leslar ini tidak pernah terekam kamera, namun hanya bisa diceritakan oleh netizen yang bersangkutan. Kebaikan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora sangatlah hebat dan kuat, sekali lagi dirasakan oleh semua orang yang berada bersama mereka, baik itu karyawan, asisten, tim dan kru sampai fans dan para penggemarnya pun juga ikut merasakan. Satu lagi kebaikan hati dari sang idola muda-mudi ini, mereka sangat bersyukur bisa bersama Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini. Inilah sebuah kisah indah lagi yang telah diceritakan oleh beberapa orang yang bekerja bersama dengan Lesti Kejora dan juga telah hadir di kediaman mereka hari ini, seketika telah membuat ranah media sosial menjadi berguncang. Semoga kabar yang sangat mulia dan bahagia ini menjadi sebuah kabar yang bahagia bagi setiap orang-orang yang mencintai aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Doa dan harapannya adalah semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan hati mereka dengan pahala di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.